gagak dari mana ini? Kok aneh seperti burung ababil yang dikirim Allah untuk menyerang pasukan gajah? Mudah-mudahan ini bukan pertanda buruk bagi kampung ini. Eh, lo gak mau beli togel? Gue lagi bokeh, gak punya duit. Bodoh lo, gak mau kaya. Aneh, kenapa jadi banyak burung gagak di kampung ini? Kenapa dia jadi serang aku? Gagak di mana? Ya, mereka ada di luar. Mereka berkumpul semuanya di atas pohon. Aduh, sakit. Tuh gagak tiap hari makin banyak aja. Sekarang nyerang lagi. Alah. Oh. Aduh, sakit banget. Wah! Makanya aja ngurusin. Setan ya? Mbok, tolong saya, Mbok. Tolong saya, Mbok. Saya dikejar dan diserang sama burung-burung gagak, Mbok. Diserang gagak? Kamu juga diserang gagak? Ih, kemarin si Tarwan juga diserang gagak. Burung-burung gagak itu kelihatannya sangat marah, Mbok. Aduh, bayangin aja, Mbok. Dari jalan tadi, Mbok, sampai saya masuk sini, Mbok. Masih dikejar, Mbok. Ya Allah, mau ada apa ya ini? Hei, gak usah takut. Juragan, masa manusia kalah sama burung? Mereka menyerang saya dan lihat Gan, sampai saya berdarah-darah dan dipatuhin mereka loh Gan. Tadinya saya juga nggak percaya Gan, tapi kok aneh Gan, burung gagak kok nyerang manusia gitu loh. Eh, jadi kamu takut sama burung, hah? Potong aja burung kamu sekalian. Setoran mana? Setoran. Ini Gan. Cuma segini. Kamu ini sebenarnya niat kerja atau enggak sih? Eh, di desa ini, orang-orangnya terkenal suka berjudi. Masa cuma segini? Di masjid kamu jualan, ha? Tadi saya juga niatnya maksudnya mau ke pasar, Gan. Tapi tiba-tiba burung-burung gagak itu, Gan, langsung nyerang saya, Gan. Terus, sudah! Gagak lagi! Bi, obatin. Sebentar ya, Bi ambil obat ya. Jangan takabur. Semua itu bisa terjadi. Kalau Allah berkehendak, tidak ada yang tidak mungkin. Adanya ratusan burung gagak yang datang ke desa kita, saya yakin itu semua atas kehendak Allah. Juga beberapa warga desa yang diserang oleh burung-burung itu juga atas kehendak Allah. Apa mungkin kedatangan burung-burung gagak itu ada hubungannya dengan kematian Ustadz Ibrahim? Wallahu a'lam. Hanya Allah yang Maha tahu.
jalannya. Mau cari Pak Markum. Siapa yang meninggal, Kang? Kang Bimo mati diserang burung gagak. Saya buru-buru ya. Ya. Kita warga lain ya. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Kapan ini kejadiannya? Tadi siang, Pak. Saya melihat dengan mata kepala sendiri bagaimana burung-burung itu menyerang Kang Bimo dengan ganas. Sebelumnya, malah saya yang diserang lebih dahulu. Untung saja saya dapat menyelamatkan diri. Kalau tidak, saya sama seperti Kang Bimo. Saya yakin, burung-burung itu bukan burung sembarangan. Mereka dikirim oleh Allah. Jadi, kejadian seperti itu sudah ada di Al-Quran. Kamu pernah dengar, kan? Cerita tentang burung Ababil yang diutus Allah untuk memusnahkan pasukan gajah. Ini tidak jauh berbeda. Sejak kematian Ustadz Ibrahim, tempat ibadah ini langsung sepi. Penduduk di desa ini lebih suka datang ke tempat-tempat perjudian dan maksiat. Dulu waktu Ustadz Ibrahim masih hidup, sangat gigih memerangi kemaksiatan. Sekarang setelah beliau tidak ada, Allah membantu mewujudkan cita-citanya. Ya Allah, mereka sama sekali tidak punya rasa belas kasihan terhadap binatang. Assalamualaikum, Pak Haji. Waalaikumsalam. Pak Haji, kelihatannya warga sini sudah tidak memperhatikan lagi panggilan azan. Padahal saya sudah sering mengingatkan mereka untuk meninggalkan perbuatan maksiat. Itulah, nah. Bapak sangat prihatin sekali. Sejak Pak Firman datang, orang-orang di desa kita jadi menjauhkan masjid. Mereka lebih senang datang ke tempat-tempat hiburan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Tapi alhamdulillah, Pak Haji, ternyata panggilan saya sudah mendapatkan jawaban. Buktinya Mas Jarot ini sudah mau datang ke musola ini. Alhamdulillah, Pak Haji. Saya sangat bersyukur. Ternyata masih ada pemuda desa kita yang mau mengingatkan kita untuk datang ke musola. Alhamdulillah. Bapak juga bersyukur. Semoga niat baik Nak Ibrahim dapat ridho dari Allah. Amin. Masya Allah, bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Tidak ada bukti satupun di dunia ini yang bisa membuktikan bahwa ada orang kaya karena berjudi. Tidak ada. Karena apa? Orang yang berjudi itu hanya mengikuti hawa nafsu serakah. Dan orang kalau sudah serakah, hidupnya tidak pernah merasa cukup. Na'udzubillah min zalik. Coba bapak-bapak dan ibu-ibu bayangkan. Kalau ada orang membeli undian togel seharga 1.000, kemudian berharap 1 juta. Mustahil, kan? Mustahil orang itu akan bisa kaya. Yang ada, malah hartanya akan habis. Gan, gimana nih? Penghasilan kita sudah menipis. Sekarang susah, Juragan. Sejak anak muda yang namanya Ibrahim itu datang, orang-orang di kampung sini jadi pada nggak suka main judi, Juragan. Ini nggak bisa dibiarin, ini. Anak kecil itu harus diberi pelajaran. Betul sekali, Juragan. Saya sangat setuju. Kalau dia dibiarkan, kita bisa bangkrut. Bini sama anak makan apa dong? Mendingan itu orang kita karungin aja, biar kita kerjain. Enggak? Iya, betul, kan? Saya setuju sama dia, kan? Daripada bisnis togel kita berhenti, lebih baik penyebabnya kita cut aja, kan? Kita habisin. Gimana, kan? Tenang. Pakai cara halus, ya. Main cantik. Jangan berurusan dengan polisi. Ustadz muda itu kan baru berkeluarga, kan? Oh, betul, kan? Istri saya bilang, istrinya Pak Ustadz itu sering banget belanja ke warung saya. Biasanya kalau keluarga baru itu kan perabotan rumah tangganya kan
kurang. Gak ada salahnya kan kalau kita beri dia kulkas atau televisi. Gimana? Betul juga. Bagus banget adanya juga. Saya hanya ingin berpesan agar Nak Ibrahim berhati-hati. Sebab ajakan yang dilakukan oleh Nak Ibrahim itu penuh dengan bahaya. Banyak orang yang tidak suka, Nak. Terima kasih, Pak Haji. Insya Allah, saya akan berhati-hati. Apa yang saya lakukan, saya ikhlas. Lillahi ta'ala. Tapi saya tetap mohon dukungan Pak Haji. Sungguh mulia, Nak, apa yang kau lakukan. Bapak bantu doa. Insya Allah, semua berjalan dengan lancar. Amin. Sudah malam, Pak Haji. Saya mau pulang. Istri saya menunggu di rumah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas, mau berangkat lagi? Iya, Bu. Nanti sore juga saya sudah pulang. Mas, punya uang? Sabar, Ibu. Insya Allah, hari ini saya dapat uang. Mau dapat uang dari mana, Mas? Kalau Mas nggak mau pasang tarif seperti kiai-kiai kondang itu. Astagfirullahaladzim. Kenapa Ibu berbicara seperti itu? Percayalah, Bu. Allah pasti akan memberikan kita rezeki. Ibu harus sabar. Aku ikhlas berceramah bukan karena uang. Ya, ini akibatnya. Gula kopi aja kita nggak bisa beli. Belum lagi kita harus mempersiapkan buat kelahiran bayi kita nanti, Mas. Sabar ya, Bu. Makanya sekarang aku mau berusaha. Aku berangkat dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah. Sama, Bu. Nih, Mas Putra. Mudah-mudahan tembus. Biar cepat kaya, ya. Walah, yuk. Nomor yang sampean pasang itu kemarin, hampir nembus lo, yuk. Cuma sayangnya nomor belakang itu kurang satu. Itu dia, Jol. Gimana aku nggak kesel? Wah, aku pasang 38 kok keluar 39. Nyesek, Jol. Nyesek aku. Makanya, kalau dibilang sama suami itu mbok yang nurut. Jangan ngeyel terus. Aku itu kemarin ngimpi numpak jaran. Jaran itu kan 39 ya, Mas Pinjol? Iya. Oh, dia nggak percaya, makanya nggak dapet. Syukurin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Mas Pinjol. Kenapa Mas Pinjol masih menjual itu? Ingat, Mas Pinjol, itu sama saja Mas Pinjol mengajak orang lain untuk ikut berbuat dosa. Pak Ustadz, ini cuma iseng saja kok, Pak Ustadz. Hitung-hitung nganuin harapan, Pak Ustadz. Astagfirullahaladzim. Harapan pada apa? Kita tidak boleh menaruh harapan kepada sesuatu yang belum jelas. Ustadz, sialan. Bisa-bisa orang nggak jadi pasang togel nih. Eh, Ustadz. Sampean itu datang ke warung sini kan ada maksud sesuatu. Kalau sampean mau beli, silakan beli. Tapi jangan ikut campur urusan orang lain dong. Nanti sampean sendiri yang bisa celaka, tahu? Maaf, Mas Pinjol. Sekali lagi saya minta maaf. Saya bukan bermaksud ingin mencampuri urusan orang lain. Tapi saya hanya mengingatkan bahwa berjudi adalah dilarang oleh agama. Ya wes. Asal sampean tahu aja, Pak Ustadz. Saya cari makan di sini, Pak. Tolong jangan ganggu saya. Ngerti, Pak? Yuk, Kang. Gimana? Nomor jadi pasang nggak? Saya enggak jadi deh. Saya enggak punya uang. Maaf ya, Mas. Iya, Mas Pinjol. Piye toh?
Waalaikumsalam. Siang, Bu. Ya, Mas? Siang. Permisi, Bu. Saya kemari mau memberikan kulkas buat rumah ini. Kulkas? Buat saya? Saya nggak pernah pesan, Mas. Saya sengaja kesini mau memberikan kulkas buat Pak Ustadz. Karena rasa kagum saya, rasa hormat saya, rasa simpati saya. Karena saya sering mendengarkan ceramah Pak Ustadz bagus sekali. Maaf, apa nggak sebaiknya nunggu suami saya dulu? Oh, nggak perlu, Bu. Saya malu kalau bertemu dengan Pak Ustadz. Ayo, jangan bengong. Ayo, cepat, cepat, cepat. Ayo, cepat dong. Cepat. Pelan-pelan, pelan-pelan ya, pelan-pelan. Pelan-pelan. Pelan-pelan, itu barang mahal itu. Pelan-pelan, pelan-pelan. Ah, mau taruh di mana, Bu? Mau taruh di mana, Bu? Di dalam aja. Di dalam. Eh, cepat masuk, masuk. Aduh, pelan-pelan. Itu berat, berat, berat. Ya, pelan-pelan. Terus, terus. Pelan-pelan. Ya, pelan-pelan. Hati-hati, lecet. Hati-hati, hati-hati. Awas, ya. Itu awas. Hati-hati. Taruh di mana, Bu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Mas. Ini lemari siapa? Ini tadi ada yang ngirim, Mas. Katanya dari orang yang sangat suka dengan ceramah-ceramah, Mas. Ibu tahu siapa namanya? Dia nggak ngasih tahu namanya. Bu, lain kali ibu tidak boleh menerima barang seperti ini. Apalagi yang mengirimkan ibu tidak kenal. Saya tidak mau ada orang beranggapan bahwa saya berdakwah hanya karena barang. Jadi saya salah menerima sumbangan ini, Mas. Kalau saya salah, seharusnya Mas bisa dong mencukupi kebutuhan kita sehari-hari. Mas harus pasang tarif. Kita nggak bisa, Mas, mengandalkan pengertian orang terus seperti ini. Saya tidak mungkin pasang tarif. Pak Firman tahu dari mana? Ya. Si Apet, dia yang membawa kulkas ke rumah Pak Ustadz. Benar, istrinya sendiri yang menerima lemari es. Ustadz muda itu cuma menang gayanya aja. Sok moralis. Bicara soal dosa, ujung-ujungnya cari kekayaan, cari ngetop. Nah, kalau sudah kaya, berhenti ceramahnya. Baru aja diberi kulkas, sudah nggak mau keluar rumah. Padahal tiap malam aja sering keluar. Sekarang jadi males. Ntar kalau sudah kaya, bisa-bisa nggak nginjek tanah. Oh iya, makasih ya. Ya. Permisi, Bu. Iya? Bisa ambil gulanya dulu sekilo? Loh, yang kemarin kan masih belum bayar. Kok ngutang lagi? Dan ibu katanya janji mau bayar hari ini. Iya, Bu. Tapi suami saya belum punya uang. Insya Allah lusa saya lunasin ya, Bu. Masa sih istri Ustadz nggak bisa bayar? Kan ada kulkas di rumah. Ya udah, jual aja. Siapa tahu nanti kan dapat lagi dari penggemar. Astagfirullah, Ibu. Kata-kata ibu sungguh menyakitkan. Kulkas itu diberi oleh orang yang ikhlas. Bukan karena suami saya minta. Ya udah deh, ini saya kasih. Tapi janji ya, besok kamu harus bayar. Nih. Makasih, Bu. Ya udah. Permisi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Istri Ustaz bisa cuma ngutang, bayar susah sekali. Pak Haji ingin pulang. Iya, Nak Ibrahim. Bapak pulang dulu. Iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hati-hati di jalan, Pak Haji. Jarod, kamu mau pulang juga? Enggak. Kamu tahu, semula saya begitu bangga dengan kamu. Kamu masih muda, tapi begitu peduli dengan kampung kita. Tapi ternyata saya salah. Kamu hanya ingin mencari kekayaan dengan menjual ayat-ayat Al-Quran. Iya kan? Astagfirullahaladzim. Thank you.
Mas Jarod, dari mana Mas Jarod punya pikiran seperti itu? Demi Allah, saya tidak pernah berpikir untuk mencari materi dengan berdakwah. Semua orang sudah tahu kalau kamu menerima sumbangan lemari es. Itu apa namanya? Dari mana kamu dapat berita itu? Berita tentang kamu yang menerima lemari es itu sudah menyebar kemana-mana. Jadi kamu nggak usah mengelak. Dan lebih baik, kamu hentikan khotbahmu itu. Karena kamu sudah menipu diri kamu sendiri. Kamu nggak pernah dari hati. Mas Jarod, demi Allah, demi Rasulullah, saya tidak pernah meminta barang kepada siapapun. Saya harap Mas Jarod percaya. Dan saya akan buktikan bahwa saya tidak pernah tahu siapa mengirimkan barang itu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kamu Mas, kalau kamu sakit, gak usah dipaksain pergi. Kamu istirahat aja ya. Kenapa diem aja? Kalau ada masalah itu dibicarakan Mas, jangan dipendam. Aku sedang memikirkan siapa yang mengirimkan lemari es itu kepada kita. Memangnya kenapa? Benda itu menjadi penghalang bagi aku untuk mengajak warga sini meninggalkan kemaksiatan. Kok bisa begitu? Mereka menuduh aku mencari harta dengan berdakwah. Mereka bilang kalau aku telah menjual ayat-ayat suci Al-Quran untuk kepentingan pribadi. Kalau pikiran orang-orang jadi negatif tentang Mas, berhenti saja dakwahnya. Buat apa kita capek-capek kalau akhirnya orang menuduh kita macam-macam? Saya tidak akan pernah berhenti. Sebab kalau saya berhenti berarti saya menyerah. Saya tidak akan pernah menyerah walau apapun yang akan terjadi. Sudah sama-sama tahu, ternyata dugaan saya benar. Ustadz muda itu cuma cari sensasi. Melarang orang bermain judi, ternyata ujung-ujungnya duit. Coba kalau kita kasih duit, pasti mau dia. Gan, ngapain kasih duit? Kalau mau singkirkan dia nggak perlu pakai duit, pakai ini. Setuju? Iya, setuju ya? Setuju benar, setuju. Setuju. Saya setuju dengan pendapat si Bimo. Mendingan kita selesaikan aja cepat-cepat, biar dia pergi dari desa ini. Iya. Cuma siapa orang pertama nancep dia? Sebenarnya ada yang pantas untuk membunuh dia. Siapa? Ada juragan. Dia bilang dia mau datang. Iya. Siapa? Jarod. Sebab Jarod pernah berselisih dengan ustadz muda itu. Jarod kan pernah jatuh cinta sama Nuraini. Tapi ustadz muda itu yang lebih beruntung. Nah, sekarang waktunya Jarod untuk membalas sakit hatinya juragan. Tidak. Saya tidak akan membunuh orang yang seharusnya saya lindungi. Maksud kedatangan saya kemari, saya ingin mengingatkan kalian bahwa kita tidak seharusnya menyingkirkan Ustadz Ibrahim. Loh. Baru datang sudah merusak rencana orang. Rencana kita di sini sudah matang. Kita akan menyingkirkan Ustadz Ibrahim dari desa ini. Sekarang saya baru tahu maksud kalian yang sebenarnya. Kalian bermaksud menyingkirkan Ustadz Ibrahim karena dagangan togel kalian tidak laku. Sudah! Kamu jangan banyak omong, kamu.
Sekarang kamu pilih, mau ikut kita atau mau ngelawan kita? Tidak. Saya tidak akan ikut kalian. Baik. Berarti kamu ngelawan saya. Huh? Assalamualaikum Pak Haji. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Pak Haji benar. Setelah sekian lama saya berusaha mendatangkan warga untuk memadati musola ini, sekarang saya mendapatkan ujian. Ada orang yang telah memfitnah saya, tetapi saya tidak tahu siapa orangnya. Sabar nak. Setiap saat kita pasti diuji oleh Allah. Masing-masing orang diuji dengan cobaan yang berbeda. Maka serahkanlah semuanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah akan ada jalan keluarnya, nak. Alhamdulillah. Terima kasih Pak Haji. Ucapan Pak Haji sungguh sangat membesarkan hati saya. Saya merasa seakan-akan saya mendapatkan tenaga baru. Dan saya merasa mendapatkan teman yang sangat saya butuhkan. Sekarang saya semakin mantap untuk menghadapi segala kemungkinan apapun yang akan terjadi. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum. Ustadz, jangan kebanyakan bacot lo. Dengerin. Jangan terlalu banyak ngebual dong di sini. Apa yang kalian inginkan? Kami ingin merubah moral lu, tau gak? Hei, Ibrahim! Kami peringatkan ya. Kamu jangan pernah mempengaruhi warga di sini supaya tidak berjudi. Kami tidak butuh kehadiran kamu. Dan bualanmu itu tentang surga dan neraka. Bohong semuanya! Astagfirullahaladzim. Ternyata kalian anak buah Pak Firman. Kenapa kalian takut kehilangan pekerjaan? Kamu kepengen kita kehilangan pekerjaan? Kami ini punya istri dan anak, tau gak? Mereka mau tidak makan. Saudara-saudaraku, sadarlah bahwa apa yang telah kalian lakukan adalah yang dilarang oleh agama. Alah, kamu ini ngomongin moral aja. Moral lu itu lebih jelek dibanding kita, tau gak? Brengsek! Ibrahim, tolong dengar omongan aku ini. Demi keselamatan kamu dan istri kamu, cepatlah keluar dari kampung ini. Karena Pak Firman dan anak buahnya berencana menyingkirkan kamu. Terima kasih, Mas Jarod. Terima kasih untuk mengingatkan saya. Tapi, saya tidak akan pergi dari sini. Untuk sesuatu kebenaran, saya tidak akan mundur. Mas, apakah sebaiknya kita menyingkir dari sini? Sebab kata orang-orang, anak buah Firman itu bengis. Nur, apapun resikonya, harus kita hadapi. Sebab sekali saja kita akan mundur, mereka akan menganggap kita lemah dan mudah untuk disingkirkan. Untuk sesuatu kebenaran, kita tidak boleh mengalah. Apalagi kita berjuang di jalan Allah. Ibrahim, maafkan aku. Karena selama ini, aku salah mengira tentang kamu. Keteguhan dan keberanian kamu memerangi kemaksiatan membuat aku merasa kecil. Aku tidak pantas duduk sejajar dengan kamu. Ustaz bego! Keluar kau! Hei, keluar! Mas, jangan mas. Nanti mereka bisa mencelakakan kita. Ya, Ibrahim. Biar mereka aku hadapi. Tidak. Walaupun aku harus mati oleh mereka, aku harus menemui mereka.
tenang saja. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwwata illa billah. Saya sudah ada di sini. Apa mau kalian? Aku perintahkan kamu pergi dari desa ini. Sekarang kami tahu siapa kamu sebenarnya. Kamu itu anak miskin dari pesantren yang mau jadi kiai kondang. Kamu mimpi, tahu? Kalau aku tidak mau. Berarti kamu tidak tahu berhadapan dengan siapa. Rupanya simpatimu pada suamiku hanya kekalahanmu saja. Ya, itulah aku. Orang yang mengagumi suami kamu yang sok tahu, yang sok mencampuri urusan orang lain. Ternyata hadiah lemari es itu hanyalah akal licik kamu untuk menghasut orang-orang agar membenci aku, agar aku pergi dari sini dan kamu bebas menjalankan usaha kamu, menjual togel, dan agar orang-orang sini berjudi. Kalau kamu sudah tahu, sekarang kamu pergi dari desa ini. Bismillah, aku semakin mantap berada di sini untuk menegakkan kebenaran dan memerangi kebatilan. Hentikan! Sakit. Tidak usah. Aku tidak apa-apa. Ma. Aku tidak merasa sakit. Jangan tinggalkan saya, Mas. Istriku. Aku minta maaf. Inilah aku, Ibrahim. Mas. Suami yang berjuang di jalan Allah. Mas. Aduh Allah. Ilah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Mudah-mudahan ini bukan karena jawaban dari permohonan almarhum Ustadz Ibrahim. Loh, yang mati kan Kang Bimo, bukan Ustadz Ibrahim. Kan dia sudah mati duluan. Kamu lihat kan, sejak kematiannya Ustadz Ibrahim, kampung kita ini jadi banyak didatangi burung gagak. Mudah-mudahan burung-burung gagak itu segera pergi. Ya, harapan kita semuanya begitu. Tapi kelihatannya, mereka tidak akan pergi sebelum desa kita bersih daripada penjudi itu semua. Goblok! Goblok! Kalian ini tolol amat sih! Masih percaya sama cerita gituan? Si Bimo mati karena takdir dia digigit burung gagak, dipatuk burung gagak. Gak mungkin kalau kalian mati seperti itu juga. Tapi Gan, orang-orang di sini terlanjur percaya gagak-gagak itu akan menyerang kalau orang main judi. Kata siapa? Kata orang-orang itu, Gan. Bahkan mereka pun gak ada yang mau pasang togel lagi, Gan. Gagak itu kan binatang. Binatang itu gak punya pikiran. Mana bisa gagak itu membedakan orang main judi atau orang gak main judi? Tapi Gan, semua orang sekarang pada takut main judi. Biasanya saja orang pada pasang, sekarang udah enggak. Sepi, Juragan. Katanya mereka takut diserang gagak. Sekarang gini aja. Satu orang jualan kupon togel. Satu orang lagi. Bok! Bawa senapan angin. Iya. Yeah. Kalau gagak itu muncul, tembaki. Pegang. Pulang sana. Misi, Gan. Goblok!
Itu ya dia pempenjol. Bawa senjata ya. Kalau mau perang. Wele-wele. Lagi pada ngumpul ini, Mas, Kang. Mumpung saya di sini nih, ayo siapa yang mau pasang togel biar cepet kaya, Mas. Ayo, Mas. Enggak, jangan. Loh, yuk. Nah, biasanya sampean kan mau masang, yuk. Ayo pasang sekarang, yuk. Itu dulu. Sekarang aku enggak mau lagi. Aku takut diserang gagak. Jangan takut, yuk. Ini aku bawa bedil. Nanti kalau burung gagaknya datang lagi, tak tembak itu semuanya. Enggak. Jadi udah enggak ada mau pasang togel nih. Enggak. Ya wis, ora apa-apa. Dik, yuk, Dik. Enggak masuk akal. Ini enggak masuk akal. Hah? Enggak masuk akal. Satu kampung takut sama gagak. Sampai-sampai kalian juga ikut takut. Sama gagak jelek itu kalian takut. Tapi juragan, kenyataannya burung-burung gagak itu masih berterbangan dan mengitari desa ini, juragan. Bahkan para penduduk nggak ada yang berani main judi, juragan. Kalau begini terus sampai kapan kita bisa bangkrut? Kita harus lawan. Aduh, juragan, ngelawannya pakai apa, juragan? Pakai otak, hah? Kalian kan punya otak, pakai. Nih, tembakin tuh burung gagak, cepat.